pembicaraan kita daily. Oke, hari ini kita sedang ada di Sakura School Simulator. Dan seperti biasa kita akan melanjutkan yang kemarin ya. Lanjutnya kita akan coba loading. Itu sih dunia di sana. Tuh udah kelihatan bagus. Tuh, sekarang kita bisa lanjut di jualan bagian sini ya. Kita lanjut, ini namanya apa ya? Tadi tempatnya di bawah. Kita carinya ke bawah. Kita cari ke bawah. Kita besarin. Kita lanjut di sini jualan apa ya? Dan di sana udah ada kue. Kita lanjut ke cooking foodnya. Ayam tidak. Tidak, di sini tidak ada. Terus coklat Valentine, coklat pare, rice cooker, sandwich, oh iya sandwich aja. Sandwich kan biasanya ada yang beli. Oke, kita lanjut lagi sandwich lagi. Kita akan isi banyak banget sandwichnya. Lanjut lagi sampai semuanya full. Mereka semua kurang ke bawah. Kita bawahin. Sandwich ini kurang kesana. Harus rapi. Oke, lanjut lagi. Ini ke atas. Semoga lebih baik ini aja. Banyak nih pesenannya. Rice cooker lipat, sandwich cooker lipat. Kita sediain yang banyak ya, soalnya pengunjung di sini banyak. Kita fullin ya sampai banyak banget.
Minta full in yang banyak banget, soalnya customer-nya banyak. Pura-puranya aja. Atau di Sakura Smart kan jualan sandwich ya, soalnya selain yang jualan sandwich di Sakura Smart cuma ada di apa namanya, game store di Lanka kan, yang jualan sandwich. Ada juga yang takoyaki. Terus ke sini. Itu kita sediainnya tuh yang banyak. Ini udah ada 93 jenis-jenis yang kita pakai. Nah, gitu dah. Nanti kita kasih beberapa lagi di sini, 3. Kita kasih depan 1. Ke di sini kita kasih 2 lagi. Jadi dia jalan sandwichnya ini tuh definisi paling banyak. Aduh, itu rank berapa? Banyak soalnya. Jualan ininya udah, terus kita akan nanti akan lanjut yang jualan minuman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dan kita akan lanjutin ke part 8. Kok ini kan ke part 8, berarti besok ke part 9 kita akan jualan minuman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Dadah.